satu kilo mancing-maning jos. Alhamdulillah nih. Mantap. Terus mancing-maning mantap. Oh, dapat 1 kilo Mas Bro. Tarikannya jos banget. Lebih dari 5 jari. Oke, teman-teman, sebelum saya mulai mancing, saya mau ini pasang lumutnya dulu ya. Mengolah lumutnya dulu, diolah umpannya, diolah sebelum dipasang ke mata kail. Ini saya tadi beli lumut ya sama itu Pak D. Pak D kandang kambing, dia yang punya lumut di Kota Batam. Satu kantong ini biasanya 15.000, ada yang 10.000. Ini kantong per kantong kecil ya. Dan sebelum kita mulai diaduk, nanti saya mau menyampurkan vanili, teman-teman. Jadi ukurannya itu lumut satu ini, satu kantong plastik tadi, untuk satu ember ya, satu ember air, airnya satu ember penuh. Dan nanti ukuran vanilinya, cara menyampurkannya itu satu set aja ini. Ini vanilinya ini, teman-teman, nah, Verisa vanili. Oke. Dan kita kasih air, teman-teman ya. Airnya satu ember, nggak usah terlalu penuh-penuh lah ya, nggak usah terlalu penuh-penuh, teman-teman. Jadi ininya satu aja. Ininya satu set aja, teman-teman. Ini kalau di warung harganya Rp500 ini. Jadi ada juga yang botolan itu yang harganya 5.000, itu yang botolan. Jadi aku belinya yang rentengan satu ini Rp500, murah meriah. Dan diaduk, teman-teman ya. Kalau misalnya lumutnya ada lumpurnya, air lumpurnya nggak usah dibuang. Itu lumpurnya itu bikin bau lumut, merangsang ikan biar pada dekat. Dan nanti kalau bisa air ini, airnya disiramkan ke tempat yang mau dipancing, posisi letak yang mau dipancing ya, titiknya disiramkan. Oke, teman-teman, kita langsung tes ya. Oke, teman-teman, ini saya mau ngarung ya, nyobok di sebelah sana nanti. Ini lumut yang saya gunakan, lumut kasar, teman-teman. Oke. Tadi dicampur vanili ya, dan mata kail yang saya gunakan adalah nomor 8. Oh. Ini mata kail yang saya gunakan, teman-teman. Jadi kalau naik babon itu kuat. Dan ini saya mau menggunakan kili-kili sama kantepat, katembat ya. Ini pembesarnya 2 dan pelampungnya pelampung anti badai oranye. Kalau misalnya ini tenggelam, ininya dikurangin lagi biar pas sesuai ukuran. Jadi saat di air ini, busa ini harus tenggelam, betul-betul tenggelam, kelihatan ininya aja dalam air. Jadi saat ditarik ikan nila, langsung
ketahuan ya, jangan sampai nongol kayak gini nanti di airnya. Oke, kita langsung mainkan aja teman-teman. Maning-maning, jos. Alhamdulillah, deh. Jos, mat. Mantap. Jos. Maning-maning. Mantap. Oh, dapat 1 kilo, mat, bro. Tarikannya jos banget. Lebih dari 5 jari. Jos, jos. Tinggal di Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.